السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma para hadrotal muhtaramin para alim para ulama para sepuh sepuh, para bapak-bapak ibu-ibu lan sederek ingkang selalu dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala Monggo wonten ing dalem dalu punika kita sareng-sareng muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi kita lahiraken biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Ata taufik hidayah inayah lan kathah sangat kenikmatan sehingga kita sedaya saged sareng-sareng rawuh ma kempal wonten majelisul ilmi majelis pengaosan kita tiap malam kemis mugi-mugi majelis kita sedaya punika ditambahi keberkahan ditambahi kemanfaatan kali Allah Subhanahu wa taala lan dados ya kita sedaya angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala Salawat dan salam monggo kita haturakan rumah tembakinda Nabi aku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mugi-mugi keranten kita selalu bersolawat Dusa-dusa kita sedanten dipun ampuni kali Allah subhanahu wa ta'ala Mugi-mugi keranten kita selalu bersolawat kita diakui umatipun kanjeng Nabi binjing wonten ing dalam yaumil kiamah kita angsal syafaat saking baginda Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam Boro bapa, boro ibu, engkang dipun mulia dumateng Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, wonten ing dalam kesempatan ingkang saya punikom, kita tasih diparingi kali Gusti Allah umur ingkang panjang kesehatan monggo kita gunakan saestu kesempatan puniko kanti berusaha DPDP nyedek domateng Gusti Allah lacarani pun kita cedek dumateng Gusti Allah inggih puniko kanti berusaha ngelampai amal engkang sae utawi amal soleh utawa soleha ya. perlu kita mengertosit sedoyo bilih amal utawi perbuatan kita perbuatan yang menungso niki namung kali lek boten api nggih elek Tato se amal niki namung kalih lek mboten apik api Nopo elek. Lah apik napa eleke menungsa amale menungsa niki sing berpengaruh penting inggih punika sing jenenge ati. Lah ati niki atine kita sedaya niki. Dadi ati niki lek basa Arabe al qalbu utawa qalb lah kolap niki makna nih mola male. Tadi seng sakit mola male niki dalam sekejap niki buat enten selain hati. Hati niki jenengan budal niki wow susah duki riki seneng. Wow budal seneng dugi riki enten seng susah. Niki mola male hati nih. Lelet misalnya kados chat niki dicet putih mungkin ngecet biru atau hijau duka kapan nah, tapi lek ati niki cepet sangat niki berubah makanya disebut alkolep mola male misale tiang niku bar susah ujug-ujug seneng kata contoh nih misalnya enten wong nobo niki ajengnya teng Jakarta tumbas tiket regane telung juta tiket pesawat misalnya belalah duki bandara pesawatnya ben ketinggalan pesawat niki susah nopo seneng susah belalah gang sak menit enten kabar pesawatnya ceblok lah niki ya susah ya tengati ya panggah enten senenge alhamdulillah aku gak ketut tapi susah dulur-dulure utawa enten musibah tapi minimal atine piyambak akhirnya sakit syukur nah, temeriki menungso niku nggih ngoten mola male ati lah perlu kita mengertosi ati niki wau nggih enten kalih ada kalanya ati niki watos uh, terus nopo niki boten kenging ditekuk belas niki ge enten. ada kalanya ati niki empuk lembut sangat nah niki enten kali ati enten sing atos enten sing empuk Lale ati niki atos secara tidak langsung ketika keluar saking diri nih menungso, akhirnya nopo perbuatannya tadi awon utawa elek lek misalnya metu ucapan ge ucapane elek misalnya niki wau metu saking tangan ge tangan niki elek pokoknya ati niki lemponatos sing keluar saking ati perintah niki wau selalu awon benten lek niki sing kedua ati niki keempuk Mongko sing medal nggih ucapan sing empuk misalnya perbuatan nggih perbuatan sing sae dadose si, inti sari saking perbuatan menungso manggeni pun teng ati dadose si pun lek awake dhewe pengen cedhek dumateng Gusti Allah niki wau syaratene napa selalu nglampahi amal ingkang sae. Lah sing saged nglampahi amal ingkang sae inggih punika gadhahi ati ingkang empuk utawi lem, lembut. Lah terus carane pripun ati menungso niki saged alus, saged empuk niku pripun? Miturut Imam Ibnu Rajab Al-Hanafi. Beliau niki dawuh ngaten. Enten sing saged nyebabaken ati niki saged empuk. Salah setunggilene niki inggih punika dzikrullah. Selalu eling dhumateng Gusti Allah. La dzikir dhumateng Gusti Allah niki mboten jenengan selalu wiritan niki mboten niku mawon. Awak dhewe wiritan mawon niki nggih dikir Misale awake dhewe maca Quran niki nggih dikir Ngaji ngeten niki ne niki nggih termasuk dikir tadi dikir niki kathah mboten namung wiritan. Salat niki nggih dikir Lah temreki sing dimaksud zikrullah dalam keadaan apapun awake dhewe niki selalu eling dhumateng Gusti Allah. Lah niki disebut zikir. Zikir niki maknane eling. lelek lek like zikrullah berarti eling kalih Gusti Allah. lelek lek like sing ben penak niki eling kalih Gusti Allah niku napa? nggih awake dhewe wiritan niku wiritan niku zikir well, sing paling sekejo miturut para ulama niki dawuh idza taraka al arif adzikra nafsan au nafsaini qaidallahu ta'ala lahu syaitonan fawalahu qarinun Miturut para ulama, ketika seorang sing pengen berusaha nyedek oleh Gusti Allah, kok dia niki wau satu ambekan, du, satu nafas, dua nafas, niki mboten diiseni kali dikir domateng Gusti Allah, mongko pribun, Gusti Allah, kaitan Allah ta'ala syaitanah, mongko Allah niki masrah niti yang niki wau dumateng setan. Tato si, lek wong niki wau sing wong sing ahli ibadah utawa wong sing pengen cedek kali gusti Allah. Kok satu nafas atau dua nafas niki mboten diisi dikir dumateng gusti Allah mongko tiang niko wau Di pasarane. setan kalih Gusti Allah. Um lah dispasrahne setan niku kagem napa? Fa wa lahu qarinun. Inggih punika didadekne kancane se setan. Lah niki bagi tiyang sing arif utawa sing makrifat. Wa amma wa amma arif Lha terus pripun sing liyane sing wong sanes wong sing ahli makrifat wis kaya awake dhewe. Kaya awake dhewe niki kan sanes tiyang sing makrifat. Lek sing makrifat niku sing benar-benar cedek, kalih Gusti oh Allah. Lek awake kaya awake dhewe niki sing sanes ahli makrifat. Niku terus pripun fayusahu bi misli dzalika? Maka diberi keringanan kalih Allah. boten langsung dipasrah setan tapi diparingi keringanan keringanan ini pripun la yu akhidu illa fi misli darojatin au ini au zamanin au ini au saatin au saataini ala khasbil marotibi hingga pun ikau boten diunggahne nih derajati lalik kaya awa'i diwi Misalnya, sa ambekan rong ambekan niki mboten kelingan Gusti Allah mboten dikir dumateng Gusti Allah mongko awak diwim mboten saged munggah derajat munggah derajat niki kesuwen padahal menungso niki dituntut nopo kudu luweh derajat niki semakin hari semakin naik jadi wong niki semakin tua tambah api. Tadi semakin tua derajatnya kudu semakin dur. Kados wet nih loh. niki semakin dur. Kenapa semakin dangu semakin dek nopo semakin dur. Nah, kan semakin nginggir, Lawa itu yang ngoten. Urip tentunya semakin hari kita niki kudu derajatnya tambah dhuwur. Lah tiap derajat munggah satu tingkat. Niki lek dawuh para ulama enten sing dawuh setiap derajat yang menungso niki perjalanan ditempuh sewu tahun. Nah, untuk naik derajat per derajat niki ditempuh sewu tahun. Nah, kata jenengan misalnya sholat jamaah nopo sholat waktu berjamaah niki sami munggah pitulikur derajat lah niki langsung munggah teng pitulikur tingkat lah padahal setiap tingkat niki butuh nih waktu sewu tahun nah, niko kan pun nate kulaturakan kulaturakan cerita wonten ing dalam kitab minaku sayyid saniyah niku seh ubaidillah lemboten kelentu niku seh ubaidillah suatu hari niku enten tamu jadi menjelang isya ngeten niki enten tamu Lah seh ubaidillah niki wau wow, ketika enten tamu niki namine tamu kan kedah dihormati pas wancine manjing isya pun andan mereka mereka tamu niki kan ya mboten sekeco diusir wangsul nih boten sekeco lah pun tamu niki wow hajatin pun mantun utawa wangsul niki sehubadillah niki langsung melayu melayu teng masjid nopo teng musola delalah misale melayu teng musola muhajirin tibae -tiba jamaai sampun telas akhirnya melawai ngidul gulek musola malih tiba enggih sampun telas ngowetan enggih podo sampun bubar ngulon teng masjid kulek kilen tiba enggih malah masjidnya sampun tutup nah niki wau sehubaitilah lah akhirnya sehubaitilah niki wau getun sangat ketinggalan jamaah keton sangat ketinggalan jamaah. Lah ketika perjalanan wangsul, Syekh Ubaidillah niki wau nopo niku kemutan. Kemutan bilih Gusti Allah niki ganjar wong sing salat jamaah niki padha kalih angsal pitulikur derajat. Mongko Syekh Ubaidillah niki gadah kesimpulan lek ngono aku tak mulai tak sholat peng pitu likur jadi beliau niku sewangi sholat isak peng pitu likur lah niki Syekh Ubaidillah lek Syekh Ubaidillah niki salate mboten kados awake dhewe. Awake dhewe salat Isya 3 menit pun cukup. Nah, beliau kan mboten cukup. Salat Isya paling nggih ya setengah jam, sak jam. Lah lek ping 27. 27 jam. Lha lek awake dhe nem 3 menit 27 Misalnya, niku mawon pun pinten wis kartengah jam niki pun kesel niki awake dhewe traweh setengah jam niku pun nah pun sambat sehabetilah ping 27 salat isya lha sak sampunipun salam sing terakhir mungkin nggih pun wesel beliau ketileman keturun. Lepas keturun niki mimpi, mimpi niki beliau niki numpak jaran rombongan. Lah beliau niki ketinggalan jaran. Lah meresani ketinggalan rombongan. Syekh Ubaidillah niki jarane niku digepuk sak banter-bantere kersane nopo saged nututi rombongan tengah Lah rombongan sing ngajeng niki Matur teng saha Ubatullah. Ubatillah percuma awakmu niki ngepuk jaranmu sak banter-banter. Ora mungkin awakmu iso nyusul rombongan. Walaupun jaranmu niki wau wow, jaran kelas napa? No kelas niki pun jos mlayune. Pumbamin niki mobil-mobil no sing banter dhewe. Niki mboten saged nyusul rombongan akhirnya saya ubalah niki matur lah kok sageteng nabo kok ngoten Mongko salah satu rombongan iki matur merga awakmuniki salat dewi walaupun peng pitu tapi statuse tetap salat piyamba lah rombongan walaupun mek sholat sepisan buh mek limang menit buh telung menit tapi status jamaah dewe kali jamaah niki panggah boten sami nah, walaupun dikejar niki wau misalnya lek perderajat niki podo perjalanan sewu tahun awal dia melaku mawon melaku sewu taun tanpa henti misalnya jarake mereka yang saking pundi nah, semuanya seperti itu dan ini permunggah derajat apalagi pintu likur derajat walaupun jaraknya api, oh model pripun panggah, semuanya saged mengubur, sing, salat berjamaah berjamaah dan dosen derajat Niki waw munggah derajat niki nggih abot boten gam gampang makane urip teng donya awake dhewe niki kersane sakit munggah derajat niki perlu ujian rian. Rian pun nate kula aturaken bilih tiyang niki ibarate tiang sekolah wong sekolah niki lek pengen munggah kelas niki Ketahan derek ujian no pembotan. Tahan derek ujian. Misalnya benjeng senen ujian kok terus jenengan bolos. Niki sakit munggah no Yang nah, jelas kan botan sakit munggah. Utawa benjeng senen ujian jenengan bidal tapi garap niki sokur mawon. Terus biji ini namung telu misalnya. Niki sakit munggah no pembotan dereng karuan mingga lah menungso niku ngoten setiap hidup kita setiap hari awa e dewi niki mesti diuji oleh pangeran sing statusnya nopo ben awa e dewi niki sakit mongga dra derajat tapi umume menungso niki umume lo duka lek jenengan umume menungso ya Allah jenengan tebihaken kula saking ujian lek diuji niki menghindar ya Allah ampun jenengan uji kula sing abot lelek lek purun diuji kapan munggai Sakit dipahami buatan niki dadi awake dhewe niki kudune pripun ketika kita niki diuji mongko awake dhewe kudu seneng Alhamdulillah panjenengan tibae tasik sayang kalih kulo ya Allah kulon jenengan uji berarti jenengan memaringi kesempatan kulo munggah derajat lek ngoten jenengan tulungi kulo kersane saged lulus uji ujian ampun terus dungu ya Allah tebehakan kulo saking ujian sing abot lah terus kapan munggah kelas nih milo saking menika kula didhawuhi kalih Mbah Yai Lek isa niki ujian niki napa? Dijaluk. Aja awake dhewe menghindari ujian. Lek menghindari ujian awake dhewe mboten munggah-munggah derajate. Tapi lek saged ujian niki dijaluk. Lah sing luweh napa niki luweh prayogi malih pripun ujian niki digoleki. Dadi mboten namung dijaluk, Lai dijaluk niki kadang dang dikaei, kadang nggih mboten. Tapi niki digoleki. Lek isa niku mbendina kudu diuji kalih Gusti Allah. Oh, Wong awake dhewe kesandung titik pun. Ayo, lek misale terus kesandung niki muring-muring nggih no mboten Padahal niku nggih termasuk ujian nawa dhewi terus mis misalnya napo belonjo ning pasar tuku lombok sekilo regane 10 ewu terus kancane pedoaan kancane sama tumbas pinten ikiwa se sekilo sangang ewu jaduk nomek kacek sewu niki pun guewetu nomboten lah sing ngoten ikuhir iki nopo padahal bakulin iki sami lek ngedol temeriki sangang ewu lek ngedol temiki 10.000. Niki sing dilokne bakule napa lomboke niki. Lah, padahal niki wau nggih ujian. Lek awake dhegelem menahan diri sekedih, mongko derajate niki mesti munggah. Apapun niki sedanten niki sebenarnya ujian sing ngunggahaken derajate menung menungso. Riyen kan nggih pun kula aturaken. kula yakin jenengan sedanten niki sing hadir temriki lek terima nom lepu suwargo niku gam. gampang lek terima nom namum lepu suwargo niku gam. gampil pokoknya e sholat lima waktu trep seminggu pisan tiap malam nopo niki waw. kemis budal ngaji keranten nopo setiap wong niki kok golek ilmu ngaji mboh paham mboh boten dalam waktu satu minggu kok niki misalnya meninggal mongkot tiang niki wau wow, dihitung mati syahid lawang mati syahid niki melebu suwargo nama no, mboten no, no, no. jelas melebu suwargo lalek nemung golek suwargo tok kalo yakin sak tiang sak menten niki mesti lulus mesti saged melebu suargu tapi nggih niku suwargane ni mek ngisor diwi Lah PR awake dhewe niki lek saged pripun golek suwargo sing dhuwur sing saged awor kalih Kanjeng Nabi Muhammad Muhammad lah carane pripun awake dhewe sakit entuk suwarga sing dhuwur semakin derajat dhuwur mongko nggih semakin dhuwur suwarga suwargane ibarat rumah sakit niki nggih enek sing kelas melati kelas ekonomi kali enten sing kelas VIP enten sing double VIP nomor VIP nah. lah misale kelas ekonomi niki sak kamar sini wong pinter nih wong 6 wong babat Boten enten asin sedingin namung setunggal kadang nggih reket nggih boten kadang kipas angin mboten wonten wonten sumuk kadang ngumpel umpelan sing senonggon niki mboten enten ngene lha niki lek like ibarat rumah sakit nge niku tapi lek like VIP kan nge sak kamar namung tiam, setunggal umpami tilem, ghe, nyaman lah awal dewi bensing tentang suwargo nggak ngotot lalek suwargo nih niki namung pokok melebu namung isor dewi ya mesti umpel umpelan mereka sih melebu suwargo mesti ake okay. tapi sih rotok dure niki mesti suwargo nih sini rotok saidi rotok dure tambah saidi Duwur dewi namung orang-orang tertentu jadi semakin dhuwur swargane niki sesuai kali brajate awa ede dewi lah pr awa ede dewi niki nopo awa niki kan pun Islam gih solat sampun ngaji gih budal berarti nopo pr mek golek derajat sing rodo dhuwur ben suwargane rodo dhuwur lha lek namung golek suwarga Insya Allah, kula yakin jenengan sedanten niki pun mlebet suarga. Yakin napa no mboten niki? Nek kedah yakin, kedah PD, awake dhewe kedah PD lek mlebu swarga, mlebet napa no mboten? Mlebet alhamdulillah ila. Wis mugi-mugi mawon awake dhewe sedanten niki saget munggah swarga sing dhuwur dhewe kalih Kanjeng Nabi. Muhammad dan nah, balik malih sing awal tema ni sing sakit ngelemes ni ati inggih puniko zikrullah eleng kalih gusti Allah dan niki lanjutan pun dilanjutkan bincang malih Al-Fatihah A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir alamin hamdan syakirin hamdan na'imin Hamdahu wa fi ni'mah <manyain> <tuh> wa yukafi mazidah ya robbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'adimi sultanik Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad Allahumma ja'al sawaba dalika qul hadiyatan wa wasilatan wa rahmatam minka نازلة وبركة إلى حضرتي حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والي كلين وأصحاب كلين وتابين وتابي تابي لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى حضرتي جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء من ملائكة المقربين ثم إلى حضرتي جميع أهل كبور man hadir fi majlis Wajami ahli kubur almarhum Ibu Mujiati inggih punika Bapak Ramin Sekbamin sekalian Bapak Sutrisno Bapak Karli Bapak maliki Bapak Kuat sekalian Bapak Karnati sekalian Ibu Siti Aminah Ibu Siti Nurjanah Mbah Somo sekalian Mbah Baris sekalian Adik Ali anak-anak Tokinis anak setuake wa jamil muslimin awal muslimat bal mu'minin awal mu'minat al-akhir minhum humdal Ahmad اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتب توبتهم وتقبل اعمالهم واستر عيوبهم اللهم بحق سيدنا محمد وبحق ال سيدنا محمد ارحمهم ولا تعذبهم اللهم انزل الرحمه والمغفره ومن اهل القبور من اهل لا اله الا الله محمد رسول الله ربنا اتنا في dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisiril Kula Kulakhiri, bu pilih wonten kirang langkung ipun nyuwun ngapun ingkang kadah wa billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh